SMPN 10 Banjarmasin memilih menggunakan bantuan kuota dari dana bos hanya untuk kalangan guru dan tata usaha. Banyaknya jumlah siswa menjadi alasan lantaran dana bos diyakini sekolah tak mencukupi kebutuhan para siswanya. Kepala SMP Negeri 10 Banjarmasin, Saifuddin Zuhri mengatakan dana bos yang dikucurkan untuk kegiatan ekskul dialihkan ke fasilitas protokol kesehatan seperti pengadaan tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, serta termogan, termasuk pemberian kuota bagi para guru beserta tata usaha. Ya kalau kami di sini SMP 10 cuma bisa untuk memberikan kepada guru-guru dan tata usaha saja. Kalau siswa saya rasa belum bisa lagi karena mengingat dananya juga terbatas. Sekarang data dana yang kami berikan itu kan pengalihan dari dana kegiatan kesiswaan juga yang yang tidak bisa dilaksanakan di masa Covid-19 ini seperti halnya ekskul. Ada nah, sekolah itu kan ada pramuka, ada uh, PMR, putsal, tari-tarian dan sebagainya itu. Nah selama Covid ini kan tidak bisa dilaksanakan oleh karena itu kami alihkan untuk uh, penanganan Covid di sekolah ini. Sementara itu, kepala dinas pendidikan Banjarmasin Totok Agus Daryanto mempersilahkan sekolah membantu para murid dan guru untuk membeli kebutuhan kuota selama proses belajar daring. Uh, kalau memang di dalam analisanya itu dimungkinkan untuk membantu uh, siswa dalam hal pulsa silakan, tapi semuanya analisa dan uh, apa pertanggungjawaban saya pikir saya, saya kita serahkan kepada kepada sekolah yang mereka mengetahui secara langsung artinya mengetahui secara pasti sebenarnya bagaimana uh, struktur kebutuhannya. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Totok Agus Daryanto juga mengakui beberapa sekolah terkendala analisa kebutuhan siswa yang layak menerima sehingga perlu dilakukan pendataan ulang sebelum memberikan bantuan pada siswa. Arpawi Kompas TV Banjarmasin.